Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PAS minta kerajaan tangguh kemasukan pelancong dari China. PAS meminta kerajaan agar menangguhkan kemasukan pelancong dari China buat sementara waktu seperti yang dilakukan oleh beberapa negeri lain susulan peningkatan jumlah kes COVID-19 yang mendadak di negara itu. Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Kamarudin meningkatkan kerajaan supaya waspada dengan penularan varian baru virus tersebut, memandangkan republik itu membenarkan rakyatnya mengembara dengan kos bilangan yang sedang melonjak. Rakyat perlu mengambil iktibar daripada penularan wabak pada tahun 2020 apabila tidak melakukan langkah pencegahan kemasukan pelancong yang berisiko membawa COVID-19. PAS mencadangkan agar ditangguhkan secara sementara kemasukan pelancong dari China yang memerhati perkembangan di China dan negara-negara lain yang telah pun menerima pelancong dari China sebelum membenarkan semua mereka masuk ke dalam negara. Bagi pelancong yang telah berada di negara ini, mereka perlu dikenal pasti dan diperiksa tentang status COVID-19, katanya pada satu kenyataan hari ini.